Jessica Mila dan Yakub Hasibuan menggelar acara resepsi pernikahan selang seminggu dari pemberkatan. Tepatnya pada Sabtu 13 Mei di Hotel Raffles, Jakarta Selatan. Momen bahagia ini dirayakan dengan meriah, bahkan digadang-gadang jadi pernikahan artis termahal di tahun 2023 ini. Sepanjang acara, ada berbagai momen-momen berkesan sekaligus jadi sorotan di resepsi pernikahan Jessica Mila dan Yakub Hasibuan. Apa saja? Tonton videonya sampai habis. 1. Penampilan menawan Jessica Mila dan Yakub Hasibuan. Menggandeng Eva Lovira sebagai MUA dan Woko sebagai hairdo, Jessica Mila memilih look makeup yang glam untuk acara spesialnya ini. Lipstik warna pink nude dengan tone coral juga membuat wajahnya terlihat lebih segar. Detail gaunnya juga tak kalah cantik loh. Mila tampak memesona menggunakan gaun A-line dengan selit tinggi. Melengkapi penampilannya, Mila memakai mahkota ranting karya Rinaldi Yunardi serta perhiasan merek Modial. 2. Bridesmaid Jessica Mila. Selain kedua mempelai, potret para bridesmaid Jessica Mila juga menjadi sorotan. Ada 9 bridesmaid yang memang merupakan sahabat Jessica Mila. Mulai dari Asmirandah, Enzi Storia, Michelle Joan, Yuki Kato, Pamela Bowie, Valeria Tivanka, Furi Citra, dan Merdianti Octavia. 3. Dihadiri tamu artis dan pejabat. Pernikahan Jessica Mila tampaknya juga menjadi momen reuni bagi para pemain ganteng-ganteng serigala. Ada Kevin Julio, Ricky Harun, Prilly Latuconsina, dan masih banyak lagi. Tak hanya rekan artis, sejumlah pejabat juga menghadiri resepsi pernikahan Mila dan Yakub. Ada Wakil Presiden Republik Indonesia, Ma'ruf Amin, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Indonesia, Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Pemuda dan Olahraga Indonesia, Dito Aryo Tejo, Menteri Pertahanan Indonesia, Prabowo Subianto, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, serta Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawangsa. 4. Sheila on 7 menjadi bintang tamu. Sheila on 7 menyanyikan beberapa lagu di acara resepsi Jessica Mila dan Yakub Hasibuan. Salah satunya adalah lagu Pemuja Rahasia. Sebelum bernyanyi, Duta mengenang bahwa lagu itu telah mempertemukan dirinya serta teman bandnya pertama kali dengan Jessica Mila. Pasalnya, Mila saat itu menjadi model video klip Sheila on 7 di tahun 2004. Saat menjadi model video klip, Mila masih duduk di bangku sekolah dasar, yakni kelas 5 SD. Dan lagu yang berikutnya adalah lagu yang mempertemukan Sheila on 7 dan Dek Mila saat itu ya. Mila kelas berapa waktu itu? 5 SD, oke. Okay. 5 SD kami bertemu. Mila membantu Sheila on 7 untuk membuat video klip Sheila on 7 menjadi luar biasa. Pada momen tersebut, Mila dan Yakub juga naik ke panggung dan ikut menyanyi.
momen romantis Jessica Mila dan Yakub Hasibuan. Keromantisan pasangan pengantin baru ini tampaknya tak habis membuat warganet baper. Yakub terlihat memperlakukan Mila dengan manis. Apalagi momen first kiss Mila dan Yakub juga tertangkap kamera. Enam, Vidi Aldiano iringi dansa Jessica Mila dan Yakub. Sebagai bintang utama dalam acara ini, Mila dan Yakub pun melakukan first dance sebagai pasangan suami istri. Vidi Aldiano pun menyanyikan lagu untuk mengiringi dansa pasangan tersebut. Vidi pun mengaku ikut bahagia bisa menyaksikan perjalanan cinta sahabatnya. 7. Penampilan tarian dari tiga adat. Mila memiliki darah Jawa, Manado, dan Belanda. Sementara Yakub berdarah Batak. Karena itu, pasangan ini menyisipkan unsur kebudayaan di resepsi pernikahan mereka dengan penampilan tarian adat Jawa, Batak Toba, dan Batak Simalungun. 8. Feby Rastanti dapat buket bunga. Berjasa jadi mak comblang, siapa sangka Feby Rastanti justru dapat buket bunga di pernikahan Mila dan Yakub. Mitosnya, orang yang berhasil mendapatkan buket bunga yang dilempar pengantin akan segera menyusul bertemu jodoh dan menikah. Tampak dalam video, banyak tamu yang berusaha mendapatkan buket bunga tersebut. Namun, Feby Rastanti lah yang berhasil mendapatkannya. Ia pun tampak tersenyum bahagia sambil memegang erat bunga yang didapatkannya. Itu dia momen-momen paling berkesan di resepsi pernikahan Jessica Mila dan Yakub Hasibuan. Gimana menurutmu Sobri? Tulis di kolom komentar.